Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para sahabat netizen yang berbahagia. Selamat berhari Selasa ya, akhir pekan. Ini adalah jalan Jenderal Sudirman ya. Ya, suasananya macet total. Dan sudah lama sebenarnya Jakarta nggak macet seperti ini semenjak PSBB Corona. Namun hari ini saya merasakan kembali suasana yang begitu bergairah ya, karena adanya macet total di depan Gedung Plaza ya, Plaza Mandiri, BCA ada juga banyak sih semuanya deh. Selamat menyaksikan teman-teman, bagi yang jauh dari Jakarta bisa dilihat ya, itu ada Hotel Grand Syahid Jaya. Inilah suasana Jakarta ya, macet dibarengi dengan hujan. Sempurna deh. Luar biasa ya. Begitu indahnya gedung-gedung ciptaan manusia ini, apalagi surganya Allah SWT lebih daripada segala-galanya. Dunia ini hanya setetes saja dari keindahan surga itu, setetes. Dunia ad-dunya aqallu minal khalil. Dunia itu hanya sedikit dari yang sedikit. Jadi sedikit dari yang dikit. Dan dikit-dikit lagi. Aqallu minal khalil. Jadi jangan pernah terpedaya dengan indahnya dunia. Apalagi dunia ini bukan milik kita. Artinya bukan punya kita ini, semua keindahan ini. Jadi buat apa kita tergila-gila, terperdaya, tertipu dengan dunia yang hijau ranaunya dunia ini. Apalagi karena memang bukan milik kita juga. Ah, itulah dunia. Meskipun dunia ini tidak seberapa dibandingkan akhirat, namun manusia seolah-olah mencari dunia ini seolah-olah hidup selama-lamanya gitu. Ya, seolah-olah tidak ada waktu lagi untuk agama, untuk beribadah. Bagaimana? Sudah puas melihat kemacetan? Nah, inilah suasananya ya. The real of macet. Jadi sebenarnya kalau kita jarang-jarang melihat macet kayak gini, terasa rindu juga gitu. Coba deh. Rasa rindu, kangen gitu. Yang nggak enaknya itu ya tiap hari kalau kita gini, itu banyak orang yang stres, ya kan? Nah, stres di jalanan karena macet begini. Ya, kalau gini terus tiap hari kalau kerja bisa tua di jalanan. Bagi si orang Minang, ya tua di jalan. Makanya bawa kompor masak di jalanan. Bau bakal karena perjalanannya ya begini, nggak barinsik-rinsik.
Biasa mengujala sayyidan nafi'ah, berkah dari langit hujan. Ada AXA Avanza Senia Community depan. Bagus tulisannya, digital.
Jakarta, ondeh Jakarta. Indahnya gedung-gedung dibarengi dengan pepohonan. Bagaimana sahabat netizen, sudah puas melihat gedung-gedung tinggi Jakarta? Bagi yang jauh di sana, ya kan, dan tidak bisa menyaksikan ya kenikmatan macetnya gitu ya. Sudah mulai menggenang air jalanan. Ya, kayaknya mau banjir juga. Gas-gas. Mulai angin makin kencang, hujan pun makin kencang. Teman-teman, silakan ikutin terus perjalanan kita ya. Panjang jalan Jakarta, menikmati gedung-gedung tinggi, culang, cakar langit. Bagaimana kata Nabi ya, bahwa diantara tanda-tanda kiamat itu adalah menjulang-julangnya gedung-gedung tinggi, ya, gedung-gedung mencakar langit. Sementara masjid-masjidnya ya tidak terurus dan tidak terawat dan tidak bagus. Kita akan mencoba jalur layang ya, Antasari. Ini adalah pohon yang ada di tengah-tengah kota Jakarta ya. Silakan dilihat ya, adem, cukup adem lah ya. Nah, masih ada pepohonan-pepohonan yang rindang. Teman-teman lihat, bagus kan?